umum mengetahui, senaman merupakan cara yang terbaik untuk mempromosikan diri kita ke arah gaya hidup sihat. Banyak hasil kajian menyatakan senaman dapat membantu memperbaiki kualiti hidup, kesihatan dan memanjangkan jangka hayat umum manusia. Segelintir di antara kita mungkin terlepas pandang tentang bahaya senaman kerana beranggapan ia tidak akan memberi kesan yang buruk terhadap kita. Cuma, senaman yang kita lakukan secara berlebihan tanpa kita tahu kaedah dan prinsip latihan yang betul boleh mendatangkan kemudaratan kepada diri kita. Senaman secara berlebihan boleh menyebabkan mati secara mengejut dan sakit jantung. Ini kerana otot dan tendon memerlukan masa untuk adapt dengan sesuatu yang kita lakukan dalam rutin baru. Tempoh penyesuaian atau adaptasi latihan bergantung pada keadaan semasa diri kita. Jadi kita kena bersenam ikut kemampuan diri, bukan ikut-ikut dengan orang lain. Sebab gaya hidup kita tak sama. Okey, latihan fizikal secara berlebihan boleh memberi kesan negatif kepada jantung, arteri dan otot. Bersenam setiap hari atau jumlah frekuensi yang banyak dalam tempoh sehari tak semestinya memberi kesan yang baik. Sebab apa? Yang kita lakukan secara berlebihan dan mendadak boleh menyebabkan kemudaratan kepada diri kita. Jadi ilmu terhadap prinsip latihan dan kaedah senaman yang betul sangat penting. Jika ia tidak dilakukan secara ansur maju atau progression dengan kaedah yang betul, ia boleh mendatangkan kesan buruk kepada individu tersebut. Ramai mungkin beranggapan bahawa kesakitan dan ketegangan otot merupakan perkara yang biasa semasa bersenam. Tapi kalau selalu rasa kesakitan dan ketegangan otot, ia bukan sesuatu yang normal. Walaupun sesuatu perkara biasa jika berasa sakit pada tahap yang ringan, namun kejadian yang sama pada tiap-tiap hari menunjukkan tanda badan kita sudah letih dan latihan yang dilakukan adalah secara berlebihan. Kesukaran bangun di waktu pagi juga boleh menunjukkan seseorang itu bersenam dengan terlalu berat dan berlebihan. Aktiviti senaman sepatutnya membantu pembinaan diri dalam kejegasan dan kesihatan diri kita. Ia bukannya menyebabkan keletihan yang berpanjangan. Jika kita menunjukkan tanda keletihan yang berpanjangan, ini bermakna kita mungkin bersenam dengan berlebihan. Malahan, kita mungkin mula hilang minat untuk bersenam kerana kesan sampingan senaman menyebabkan ketidakselesaan kepada tubuh badan kita sama ada fizikal dan mental, atau istilah lain yang dinamakan sebagai burnout. Kesimpulannya, tak salah kalau nak bersenam. Yang penting kena ada ilmu supaya kita buat sesuatu yang memberi kesan yang baik, bukan menyebabkan kemudaratan pada tubuh badan kita.